Saat dimulainya upacara metamorfosis. Hei, Pri-Pri-Kitty. Kalian ini gimana sih? Ini kan lagi upacara. Kalian ini kenapa sih? Duh, berisik amat. Ada apa sih? Ini kan lagi upacara. Kalian ini kenapa? Ada apa sih? Kenapa? Hah? Apa? Kenapa? Tenang. Tenang. Jangan panik. Hei! Siapa kalian? Mereka itu pika-pika kuru. Usir mereka. Beraninya sama peri kecil. Keluarlah! Hadapi kami kalau berani. Berani-beraninya kalian mengacaukan upacara kami. Pika-pika. Usir pika-pika kuru itu. Keluarlah! Hadapi kami kalau berani. Ayo keluar! Ayo! Tampakkan wujudmu! Ayo keluar! Kita hadapi terus mereka. Pika-pika kuro? Ya, mereka itulah yang selalu mengganggu. Ternyata benar ya, pika-pika kuro itu memang ada. Kok aneh? Tiba-tiba kita bisa melihat pika-pika kuro. Tidak ada yang aneh. Kenapa, Bu? Ada yang perlu disemprot lagi? Loh, kok berantakan begini, Bu? Bu, tolong lepaskan pri-pri kecil itu dari cengkraman pika-pika kuro. Paman, ayo bantu mereka. Waduh, suruh ngangkat lagi. Dengan jamur kasih sayang, kita mampu mengalahkan pika-pika kuro. Terima kasih, Bobo, Nirmala, Oki, dan juga Paman Gembul. Kebahagiaan atas kemenangan ini adalah awal keberhasilan kita sama-sama dapat mengalahkan bayangan gelap yang selama ini dirasakan oleh pri-pri kecil. Sekarang, marilah kita teruskan kembali tradisi upacara negeri jamur. Upacara metamorfosis atas diri Amanita. Yang tambah
Selamat, Amanita. Kini kau telah menjadi peri dewasa. Terima kasih, Ratu Peri. Amanita, kini kau betul-betul menjadi harapan kami. Kau adalah permata harapan kami yang sangat berharga. Ah, Ratu Peri terlalu memuji. Aku bangga padamu. Kau memang calon Ratu Peri yang rendah hati. Calon Ratu Peri? Amanita jadi calon Ratu Peri? Aku setuju, Ratu. Aku juga. Iya, kami setuju. Kami setuju. Iya, ya, aku juga setuju. Kami ya, setuju. Iya. Nah, Amanita, kau tidak boleh menolak. Rakyat peri sudah setuju kalau kau menjadi calon penggantiku. Tindakan-tindakanmu kelak akan menjadi penentu keberhasilan negeri ini. Ratu Peri, tugas ini rasanya berat sekali. Namun, jika rakyat peri sudah mempercayakannya padaku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi permata penentu negeri ini. Musik.